Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat teknologi, jika biasanya saya berbagi tutorial tentang aplikasi HP Android, maka pada kali ini berbeda ya. Saya ingin berbagi pengalaman membeli madu, karena saya adalah orang yang hobi mengkonsumsi madu. Karena bagi saya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi saya memang merutinkan untuk mengkonsumsi madu untuk menjaga kesehatan. Madu yang pernah saya beli itu mulai harga yang paling murah pernah sampai harga yang lumayan mahal itu pernah. Dan biasanya yang murah-murah itu biasanya ya saya tertipu saya. Bukan madu tapi entah itu gula merah atau apa. Yang jelas ketika saya batuk, saya konsumsi, rasa manisnya itu bukan manis seperti manis madu, tapi manisnya itu kalau orang Jawa bilang nyegrak. Batuknya nggak sembuh, malah semakin menjadi-jadi. Nah, ini dimulai dari 2016 ya. Saya pernah membeli madu di daerah Pasuruan sana, di bukit-bukitnya pokoknya. Saya memang ingin mencari peternakannya, tapi nggak dapat. Tapi dapat orang yang dia itu jual madu dari peternakan. Harganya 100.000, dapat satu botol sirup. Sirupnya nggak saya sebutkan mereknya, tapi yang biasa muncul ketika mau menjelang Ramadan, ya sekitar segituan. 2016 harga 100.000 dapat satu botol sirup untuk madu, saat itu lumayan mahal ya. Tapi itu memang asli madu peternakan. Rasanya memang rasa madu enak. Dan juga khasiatnya pun juga terasa sekali. Kemudian pernah juga beli madu liar. Itu sekitar tahun 2020. Harganya 200.000. Itu sebesar botol sirup tersebut juga. Jadi 200.000 harganya, madunya madu liar, rasanya lebih enak lagi. Dan harganya memang lebih mahal, khasiatnya juga terasa banget. Kemudian barusan-barusan ini saja, di tahun 2022 lah, saya membeli madu, harganya murah sekali. Di tahun 2022, saya dapat harga 100.000, besarnya satu botol sirup. Dan sepertinya saya tertipu itu. Soalnya, ketika saya batuk, seperti yang saya bilang tadi, saya konsumsi, manisnya itu terasa bukan manis madu. Kayak terasa gula banget, ngegrak gitu, dan batuknya nggak tambah sembuh, tambah tenggorokan, tambah semakin sering. Nah itu terus ayah saya yang dulunya memang sering makan mengkonsumsi madu murni ya, asli murni, karena memang itu ngambil sendiri dari sarangnya, itu bilang oh ini palsu, ini udah jangan diminum lagi, tambah parah nanti batuknya. Nah terus barusan ini saya juga dapat madu. Nah, seperti yang di video ini. 350 gram harganya 65.000. Ini madu asli peternakan. Rasanya enak karena memang benar-benar asli madu ya. Dan khasiatnya juga sudah saya buktikan, saya, keluarga saya dan kerabat saya. Mungkin lain kali saya akan buatkan video tersendiri tentang testimoninya ya, khasiatnya. Tentu saja biiznillah ya, karena izin Allah. Nah, harganya 65.000 dapat 350 gram madu peternakan asli. Madunya madu multifora, artinya ini diambil dari campuran berbagai jenis bunga tumbuhan yang dihisap oleh lebahnya, dan belinya ini bisa COD, jadi aman sekali ya teman-teman, bisa COD, barangnya sudah teman-teman terima baru dibayar. Nah, kalau teman-teman ingin tanya-tanya lebih lanjut tentang madu ini bisa di kolom komentar ya. Sekian pengalaman saya membeli madu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.